Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bawore Banyumas, salah satu penangkar bibit durian dan penjual buah durian asal Banyumas, Jawa Tengah. Pagi ini saya sedang melakukan pengiketan pada buah durian yang sudah memasuki usia panen atau mendekati panen supaya tidak jatuh dan buahnya nanti rusak. Jadi kami lakukan pengikatan. Ini air kompos sengaja direndam dan airnya buat nyiram pohon durian. Pohonnya sudah lumayan tinggi karena usianya pun sudah hampir 12 tahun. Ini perkiraan berat buah rata-rata di atas 3 kilo. 3 kilo, 4 kilo, ada yang 5 kilo juga. Ini jenis bawor. Bawor atau montong orange. Ini yang termasuk jumbonya ada 5 kilo lebih. Apa ribet? Apa kena diplotel? Ini jod banyak meletak. Satu pohon ada sekitar 50 butir. Dibikin rata-rata 3 kiloan, sudah 1 kintal lebih satu pohon. Ini kebetulan ada yang jatuh malah. Nah, itu ada yang jatuh satu. Entah seperti apa dalamnya, nanti kita cek bersama-sama. Nah, ini termasuk buah yang jumbo. Ini ada 5 kilo lebih. Ya, ini dia penampakan buah durian bawor. Bagi yang masih membutuhkan bibitnya, kami sediakan berbagai macam ukuran dari ukuran 60 cm sampai dengan 3 meter yang jumbo. Ada jenis bawor, sangking, dan duri hitam.